Selain memiliki penampilan yang menarik, bakat para artis ini pun menjadi penilaian terbesar bagi para penggemarnya. 10 artis cantik Cina ini pun berhasil masuk 10 besar artis Cina terbaik di tahun 2022 ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys. Berikut 10 artis Cina terbaik tahun 2022. Adapun ke-10 artis Cina terbaik tersebut, yaitu di posisi pertama ada artis cantik Fan Bingbing. Fan Bingbing merupakan artis top Cina yang lahir pada tanggal 16 September 1981 di Qingdao, Cina. Ia memiliki tinggi badan 168 cm dan memulai debutnya pada tahun 1996 yang lalu. Fan Bingbing berhasil membawa namanya masuk ke dalam daftar 10 besar artis Cina terbaik lewat bakat yang ia miliki, yaitu menyanyi dan juga acting. Fan Bingbing telah memenangkan berbagai penghargaan, baik penghargaan nasional dan juga internasional. Beberapa pertunjukan Fan Bingbing yang paling terkenal yaitu My Fair Princess, Cell Phone, dan Lost in Beijing. Ia juga berakting dalam berbagai film seperti Buddha Mountain, Double Exposure, X-Men, Days of the Future Past, dan juga film lainnya. Di posisi kedua ada artis cantik Dirlaba Dilmurat. Dirlaba Dilmurat lahir pada tanggal 3 Juni 1992 di Cina. Ia memiliki tinggi badan 168 cm dan memulai debutnya pada tahun 2013 yang lalu. Ia merupakan artis yang multi-talenta. Selain berhasil di dunia acting, Dirlaba Dilmurat juga berhasil di dunia model dan juga pembawa acara. Dirlaba Dilmurat juga sering terlibat dalam kegiatan amal dan kemanusiaan. Lewat keberhasilannya di dunia acting dan model, Dirlaba Dilmurat berhasil membawa pulang berbagai penghargaan bergengsi dan juga berhasil masuk dalam daftar 10 besar artis Cina terbaik di tahun 2022. Di posisi ketiga ada artis Zhang Ziyi. Zhang Ziyi merupakan artis top Cina yang lahir pada tanggal 9 Februari 1979 di Beijing, Cina. Ia memiliki tinggi badan 165 cm. Ia juga memulai debutnya pada tahun 1996 yang lalu. Lewat perannya dalam berbagai drama dan film, Zhang Ziyi berhasil mendapatkan berbagai penghargaan baik nasional maupun internasional. Beberapa drama dan film yang ia bintangi seperti Love for Life, The Grandmaster, The Wasted Time, Purple Butterfly, dan lain-lain. Ia juga berhasil membawa namanya ke puncak popularitas dan masuk ke dalam daftar artis Cina terbaik di tahun 2022 ini. Di posisi keempat ada artis Gong Li. Gong Li lahir di Shenyang, Cina pada tanggal 31 Desember 1965. Ia memiliki tinggi badan 169 cm dan memulai debutnya pada tahun 1987 yang lalu. Gong Li merupakan artis top Cina yang sudah lama terjun di dunia entertainment Cina. Ia terkenal dengan bakat akting yang ia miliki, di mana setiap perannya dalam berbagai film dan drama selalu memukau para penyuka drama-drama Cina. Lewat bakatnya inilah, Gong Li berhasil mendapatkan berbagai penghargaan nasional maupun internasional seperti Oscar Award, dan juga berhasil membawa namanya masuk dalam daftar 10 besar artis Cina terbaik di 2022 ini. Kita juga dapat menyaksikan penampilan terbaiknya dalam film-film drama yang berjudul Judo, Raise the Red Lantern,
The Story of Seo-ju, Coming Home, Memories of Giza, dan masih banyak lagi. Ia juga mendapatkan Piala Volpi untuk kategori artis terbaik dan juga berbagai penghargaan sepanjang karirnya. Di posisi kelima ada artis Liu Yifei. Liu Yifei merupakan artis Cina yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1987 di Wuhan, Cina. Ia memiliki tinggi badan 170 cm dan memulai debutnya di industri hiburan Cina pada tahun 2003 yang lalu. Liu Yifei memiliki nama panggung Liu Ximeizi. Pada usia 10 tahun, Liu Yifei pindah ke Amerika Serikat dan melanjutkan pendidikannya di Bronx, New York. Lewat bakat aktingnya yang memukau, ia berhasil membawa pulang berbagai penghargaan bergengsi. Drama dan film yang ia bintangi yang paling populer yaitu Mulan, The Assassins, The Third Way of Love, Once Upon a Time, The China's Widow, dan juga berbagai film lainnya. Liu Yifei pun berhasil masuk dalam daftar 100 selebritis Cina dalam Forbes selama 10 tahun berturut-turut. Ia juga sekaligus membawa keberhasilan masuk dalam daftar 10 besar artis Cina terbaik di tahun 2022 ini. Di posisi ke-6 diduduki oleh artis cantik Angela Baby. Angela Baby lahir pada tanggal 28 Februari 1989 di Shanghai, China. Ia memiliki tinggi badan 159 cm dan memulai debutnya pada tahun 2007 yang lalu. Angela Baby atau yang dikenal juga dengan nama Angela Yang Wing merupakan seorang artis Cina yang dikenal lewat aktingnya dan ia juga terkenal di dunia model dan tarik suara. Lewat bakatnya tersebut pun, Angela Baby berhasil mendapatkan berbagai penghargaan bergengsi dan masuk 10 besar artis Cina terbaik di tahun 2022 ini. Kita juga bisa melihat penampilan terbaiknya dalam drama dan film yang populer yang ia bintangi seperti Mozin The Lost Legend, Keep Running, First Time, and Crime of Fiction, dan lain sebagainya. Di posisi ke-7 ada artis Yang Mi. Yang Mi lahir di Beijing, China pada tanggal 12 September 1986. Ia memiliki tinggi badan 167 cm. Ia memulai debutnya pada tahun 1990 yang lalu. Yang Mi pun berhasil melambungkan popularitasnya lewat drama yang ia bintangi berjudul The History of Tang Ming Huang. Ia juga membintangi beberapa drama terkenal lainnya seperti Beijing of Love Story, Eternal Love, dan Think Times, dan lain-lain. Yang Mi berhasil mendapatkan penghargaan nasional dan juga internasional berkat aktingnya yang memukau, dan ia pun sekaligus membawa namanya masuk daftar 10 besar artis Cina terbaik di tahun 2022 ini. Di posisi ke-8 ada artis Zhao Liying. Zhao Liying lahir 16 Oktober 1987 di Langfang, China. Ia memiliki tinggi badan 165 cm dan memulai debutnya pada tahun 2006 yang lalu. Zhao Liying berpartisipasi dalam pertunjukan Star Game dan ia pun memenangkan pertunjukan tersebut. Ia berperan dalam berbagai drama dan juga film seperti Golden Marriage, Legend of Luzhan, Boss and Me, dan The Journey of Flower. Ia pun mendapatkan berbagai penghargaan lewat bakat aktingnya. Zhao Liying berhasil mendapatkan penghargaan nasional dan internasional. Ia pun menduduki posisi ke-7 dalam daftar 100 selebritis Cina dalam Forbes Cina selama 6 tahun berturut-turut.
Di posisi ke-9 ada artis cantik Nini. Nini lahir pada tanggal 8 Agustus 1988 di Nanjing, China. Ia memiliki tinggi badan 170 cm dan ia pun memulai debutnya pada tahun 2011 yang lalu. Nini merupakan model sekaligus artis yang paling berpengaruh di China. Ia merupakan duta brand terkenal seperti Gucci, Tiffany & Co, Uniqlo, dan lain sebagainya. Nini juga berhasil di dunia akting lewat drama dan film yang ia bintangi seperti The Flowers of War, Love and Destiny, dan juga Rise of Phoenix. Ia juga masuk nominasi berbagai penghargaan dan juga berhasil membawa pulang berbagai penghargaan dan juga sekaligus masuk dalam daftar artis Cina terbaik di tahun 2022 ini. Adapun posisi ke-10 diduduki oleh artis cantik Tiffany Tang. Tiffany Tang lahir di Shanghai, China pada tanggal 6 Desember 1983. Ia memiliki tinggi badan 172 cm dan memulai debutnya pada tahun 2003 yang lalu. Tiffany Tang merupakan artis dan sekaligus penyanyi yang banyak disukai oleh para penggemarnya. Ia lulus dari Central Academy of Drama. Ia juga menerima berbagai penghargaan lewat akting yang ia punya, seperti dalam drama Chinese Paladin 3, The Princess Wei Yang, A Chinese Odyssey Part 3, dan Perfect Couple. Ia pun berhasil membintangi berbagai drama lainnya seperti The Legend of Fragrance, For Love or Money, The Way We Are, See You Again, dan juga lain-lain. Selain penghargaan yang dia dapatkan, ia pun berhasil masuk 10 besar daftar artis Cina terbaik di tahun 2022 ini. Itulah daftar 10 besar artis Cina terbaik di tahun 2022 ini. Dari ke-10 artis tersebut, siapakah yang menjadi idola kamu? Jangan lupa share nama idola kamu dan juga komentar kamu di kolom komentar ya guys. Thank you for watching guys. Have a good day.